Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita membelah paya ini bukan rekayasa, tetapi ada sesuatu hal yang aneh. Entah ini apa, mungkin saya baru lihat ya. Makanya ini saya kategorikan sebagai keanehan. Di dalam pepayanya, ada coba sesuatu. deh, ada sesuatu, coba kita ambil ini apa itu? Wow. Oh, coba taruh di bawah. Satu lagi. Coba satu lagi dalamnya. Jadi ada wah, pepaya. Ini ininya itu. Coba buka. Ininya. Ah, belah belah. Bismillah, ada maka gerangan. Mungkin ini maduren. Mungkin ini baru pepayanya. Pertama ya saya lihat ya di dalam pepaya ada pepaya. Mirip sekali ya sama duren. Lucu, ya lucu, Allah. Lucu. Ini anak pepaya mungkin. Oh ya, seperti ini. Ya, apakah gerangan teman-teman? Jadi ini memang baru pertama yang saya lihat. Entah mungkin teman-teman ada lagi yang pernah mengalami saat membelah pepaya seperti ini. Lucu ya, ada dalamnya. Iya, ini ada tangkainya. Nah, ada tangkainya. Ih, nempel. Oh my god. Biasa ya, ini ada ini keanehan, ini keajaiban. Oke, coba deh diletakin ke dalam posisinya. Posisi awal. Oh, begitu. Tadi ini di sini ditemui. Ya, ya. Seperti ini. Oke. Oke, teman-teman. Ini bukan rekayasa, tapi ini saya baru pernah melihat keajaiban pepaya. Di dalam pepaya ada pepaya. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Di dalam pepaya ada semoga pepaya. Ini dapat menghibur ini teman-teman. Baby pepaya. Oh, pepaya baby. Baby. Oh, pepaya. Jadi lagi hamil pepayanya. Oh, iya. Kembar siam.